ini bukan keinginan kami, Pak. Dalam pembohongan ini, kami cuma meminta payung hukum diberikan kepada rekan-rekan kami agar kami bisa membuat memperjuangkan ojol itu ya ojol, betul? Bukan mahasiswa, bukan buruh. Yang sanggup membela kita ya kita sendiri, betul? Kita sedikit flashback ke belakang. 2018 kita menghijaukan istana. Sebagian dari perwakilan kita masuk ke istana. Bapak Presiden Jokowi telah bilang langsung kepada Budi Karya Menteri Perhubungan, tolong beresi permasalahan ojol secepatnya. 2018. Pertanyaan ini kalau kita harus tahu ini kerja lu apa ini? Tidur. Apa? Lu nggak sanggup. Masih banyak jutaan orang yang tidur. Jadi kalau nggak sanggup cari ngurusin ojol, nggak usah jadi Menteri Perhubungan, bro. Karya Sumari jadi Menteri Perhubungan 20 tapi gak mampu ngurusin ojol. Dibayar kerja lu apa, bro? Dibayar jadi kita di sini butuh kepastian hukum untuk mengatur semuanya. Tarif dosen, anjir gak tarif dosen? Dokter, anjir gak? Anjir! Yaman Sende, anjir gak? Anjir! Yaman Express, anjir gak? Anjir! Nah ini kita butuh negara hadir. Kita butuh negara hadir di sini mengurusi ini semua. Ada jutaan ojol, puluhan juta ojol dari Sabang sampai Merauke. Kita ini juga anak bangsa. Cuma permasalahannya tidak ada payung hukum, betul? Betul. Masyarakat membutuhkan kita, tapi kita tidak dinaungi oleh payung hukum. Loh, gimana ini ceritanya? Jadi saya ingatkan lagi pada teman-teman, itu yang pertama. Masalah tarif, ancur-ancuran. Yang kedua, masalah suspend dan PR sepihak. Betul. Sekarang, Grab, 3 kali Fairbox, suspend. Sekali lagi, suspend, ketika PM Bank. Nah, sekarang lu narik. Narik malam, hujan. Bapak lebet. Grab, Fairbox, diwakuin. Lu suspend Bank. 3 kali lu suspend, Fairbox, PM. Ini gila ya namanya. Gila. Tuh. Menurut Undang-Undang Kemitraan nomor 20 tahun 2008, perjanjian kemitraan itu pada etik dari Grab maupun tata tertib dari Gojek itu harus dibuat atas kesepakatan bersama, betul? Betul. Ini kode etik lu yang buat, tata tertib lu yang buat dari Gojek, kode etik Grab yang buat. Lu disuspend, iya bang disuspend, selama apa? Aduan customer bang, yang apa harus apa? Grab, yang bilang harus apa? Grab. Loh ini sebenarnya hukum ini punya siapa? Betul bang? Ya Grab. Jadi kalau kesepakatan kemitraan itu harus disetujui kedua belah pihak, gak bisa sepihak. Itu sudah melanggar undang-undang kemitraan bang. Pengambilan keputusan secara sepihak itu sudah melanggar perjanjian kemitraan, undang-undang kemitraan nomor 20 tahun 2008 pasal 35 ayat B. Dan kawan-kawan di sini kita berjuang untuk itu semua. Payung hukum itu, insya Allah hari ini harus ada pasti yang betul. Betul. Kawan-kawan capek-capek di sini, keringetan, panas-panasan, nggak kebin, harus ada keputusan dari Bapak Jokowi maupun dari Menteri Perhubungan. Kalau tidak ada keputusan,
Kita tidak akan angkat kaki dari sini, Pak. Apapun yang terjadi hari ini harus ada keputusan. Bebek berdiri mana, woi? Tapi ini menyangkut integritas harga diri kita. Kalau saya boleh minjam kata-kata Bang Yudi Satra, payung hukum itu nggak ada, buktinya apa? Setiap rukun daulah semuanya akan berubah. Sehina itukah dasar? Sehina itukah ojol? Emangnya ojol apa? Disuruh buka jaket. Sedangkan orang yang kerja di PLN, pakai jaket PLN, boleh masuk jauh. Jadi di Ojo ini pemerintah tidak menghargai kita. Salah satunya itu. Setiap kita ke mall suruh buka jaket. Betul. Ini jaket kebanggaan kita benar-benar. Betul. Pekerja ini pekerja halal, halal yang terhubung. Jadi kita harus bangga, Bang. Seperti itu. Karena insya Allah saya juga menarik kalau full time break sama Gojek itu bisa 200-300 per hari berubah. Betul. Jadi kita ini profesi kita tidak dihargai di Indonesia ini. Betul. Ya, Abang-abang. Saya tidak berpanjang lebar. Pokoknya hari ini kalau bumi kalian semua ini tidak bisa berpecah, kita turunkan dulu. Betul. Kalau enggak betul jadi menteri, turun. Kita beri kesempatan kepada orang terlain. Apabila kita juga berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersangat lagi untuk Bang Lipa. Terima kasih. Hanya Mas Jumat! Bang Lipa mungkin untuk Ayami ya. Ayami silakan untuk yang tidak nonton agar dapat ini pencerahan semangat untuk berdaya. Rekan-rekan Ojo yang ada di manapun berada, terima kasih atas datangnya. Hak-hak kita, upaya kita, nyawa-nyawa teman-teman kita. Kalian Ojo termasuk saya. Kita bersama-sama di sini kumpul bukan untuk menikmati kopi, tidak. Tetapi kita datang kemari untuk menuntut keadilan. Kita meminta payung hukum. Merdeka untuk Ojo. Merdeka untuk Ojo. Merdeka untuk Ojo. Pak, kenapa mau jalan, Pak? Sebelum kita mendapatkan payung hukum. Kapan orang sudah menghadap? 10 orang ya sudah menghadap, namun tidak ada titik temunya. Kita dari tadi orasi di sini tidak didengar. Mereka enak-enak makan di sana, sama aja kita orasi di sini dianggap tukang obat. Bapak-bapak polisi, yang saya hormati, yang saya cintai, kami mohon inspirasi dan
Kami ini minta kesejahteraan buat bapak-bapak. Bapak boleh jadi. Bapak enak. Orang ini cuma orang penasar. Bapak, tolong ingat anak-anak yang dibawa bapak. Bawah bapak, jangan enak di atas bapak. Ojo kita berhenti. Ini belum seberapa bapak. Ojo Indonesia. Majuin mobilnya. Hargai kami bapak. Bapak tolong hargai. Mari kita nyanyi maju tak benar. Saya hormat buat bapak semua, kepolisian dan TNI.
bukan keinginan kami Pak untuk berdemo seperti ini. Kami sudah capek Pak, dari 2016 kita demo. Mungkin bapak-bapak juga sudah capek Pak, tiap hari aksi demo, namun apa daya Pak, ini bukan keinginan kami. Kami berbuat seperti ini karena kami menuntut hak kami. Kami di negeri kami sendiri Pak. Jadi kami sekali lagi rekan-rekan, bila mana tuntutan kita ini hari tidak dapat dipenuhi, kita akan hijaukan semua nanti kita kembali.